Cash. Cukup. Putar-putar lu lagi. Bebek. Bebek. Ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari teman-teman? Setelah beberapa waktu belum sempat upload video, alhamdulillah akhirnya bisa upload video lagi. Semoga bisa menghibur dan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Di video kali ini saya sedang berada di Kampung Singolangu, Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Kampung ini berada di ketinggian kurang lebih 1200 sampai 1400 mdpl. Dengan suasana perkampungan yang tenang dan juga penduduk yang ramah-ramah. Di sini ada jalur pendakian Gunung Lawu yang biasa juga disebut dengan jalur klasik. Jalur klasik Lawu atau jalur pendakian Brawijaya. Derek langkung nggih. Para pendaki jika menginginkan sebuah eksperien yang lain dari Gunung Lawu, monggo silakan menggunakan jalur ini untuk menuju puncak Gunung Lawu. Nuai. Derek langkung, Pak. Jalannya habis. Di Kampung Singolangu ini terkenal dengan tempat pengolahan susu murni. Penduduk di sini pun juga banyak yang beternak sapi perah untuk memproduksi susu murni. Di Singolangu ini juga ada sebuah tempat yang biasa disebut dengan nama Sendang Sanggar, di mana sumber air di Sendang Sanggar ini memiliki kualitas air yang sangat luar biasa menurut peneliti dan juga para ahli, dan tetap mengalir terus menerus meskipun di musim kemarau. Di sisi lain juga ada cerita tentang asal muasal sumber air ini, namun tidak akan saya ulas di video ini, tapi akan saya ulas di video saya selanjutnya. Mana? Ini
Iya, nek kowe duduk ning kono nyedak. Nggih. Sing melu kodok e. Kurang persen 96 amat. Yo. Enak dhewe apa enak tanggane? Enak tanggane apa enak? Yo enak tanggane. Berapaan ini mbak? Semua? Iya. Sini ini rasa taro. Ini melon. Ini original. Terus ini coklat. Sini ini strawberry. Cindy, ambil coklat. Tiga ya aku. Tiga apa? Kak Wipen milih apa terus aku rasa apa sih? Aku ingin original. Terus coklat. Terus strawberry. Bodoh. Iya. Iya dah. Empat puluh dua. Lagi delapan ribu guys. Susu. Di kampung ini ada banyak sekali situs-situs menarik yang nantinya akan saya ulas di channel ini. Makanya jangan lupa subscribe channel Hamdi Loka ini, like, terus komen, dan juga di share ke teman-teman yang lain, siapa tahu bermanfaat.
Jos. Sayang kabut di kandel.